verdomme! Wat is dat nou weer? Wat doe je eigenlijk? Zeker achter vrouwen. En jij, hè? Dat je pietung, rampok en moordenaar, niet kan. Mijn resident. Niks te maren. Als je binnen een maand pietung niet kan ophangen, dan ga je terug naar Holland. Je wordt overgeplaatst naar post Tanabang. Nou uitgerukt. Zeg, schal. Denk eraan. Geen jij en vrouwen meer, hè? Domme! Nou, de man. Moet je niet harry, die had een lagje mijn perempuan, hè? Die had een lagje istri nummer 2, tiga, afgelopen met vrouwen. Laster. Tapi tuan skon. Bagaimana? Nee, tidak ada tetapi. Dalam tempo 3 minggu si pitung mesti digantung. Kalau tidak, gue berhenti. Mengerti? Mengerti, tuan skon. Now, terus. Atruk. Bangsat lu pade. Juara-juara pecundang. Percuma lu pade. Gua kasih gegares, gua kasih gaji. Iya, tuan emang. Apa ya? Gua gak mau tahu. Dalam tempo 2 minggu, si pitung mesti ditangkap. Hidup atau mati. Kalau kagak, lu boleh berhenti. Gaji aja lu mau gede. Bagaimana kayak caranya gua gak mau tahu. Lu tangkap, lu gantung si pitung. Jadi,
Lu gak mau kasih tahu di mana si Pitung? Hei, lebih baik lu kasih tahu. Saya tidak tahu, Tuan. Saya baru pindah. Omong kosong. Kasih turun. Kasih naik. Bang, ikut di tiang. Baik, Dot. Bangsat lu. Mau nipu makam benih, ya? Ampun, Tuan Besar. Ampunin, Tuan. Anak saya, Tuan Besar. Jangan, Bang. Bang, busuk. Bang, bos, gak mau ngerti. Ingat. Bang. Now, kalau gue orang tidak mau kasih tahu di mana itu rampok pergi, gue orang saya tahan sampai besok pagi. In Landers, Van Laken, Doug. Ya, Tuan Besar. Mas, Andrej, berusuk! Saya bukan mau berontak. Kalau sudah takdir Aisyah bukan jodohnya Tuan Demang, abis mau diapain? Gua gak mau tahu. Gua udah malu. Gua udah rugi. Buat ngongkosin pengantin kosong. Akal bangsa lu pakai pada. Lu sekongkol ame si Pitung. Ngibulin gue. Lu rampok gue. Lu bikin gue terindil. Nah abis Tuan Demang maunya apa dong? Maunya apa? Gua minta ganti kerugian. Mulai ini hari, rumah lu gua beslah. Lu cuma boleh bawa buntelan. Pergi, pergi. Jangan bergerak. Gua tembak ucus lu berantakan. Udah deh, Bang Haji. Udah deh. Sabarin aja dulu. Astagfirullahaladzim. Tuan Demang, ini pasti akan ada pembalasannya. Gua gak peduli. Lu ngancem sama company. Banyak bacot lu. Gabus, lu pergi sama Upas. Lu segel rumahnya. Baik, Tuan Demang. Pergi lu keluar. Gabus. Lu jangan lupa serpin di mana tuh Aisyah adenya. Aisyah. Nah, gua permisi dulu deh. Nah, kok buru-buru aja kau ngaji? Iya. Gua mesti ngomong dulu sama babe lu. Lu kawin kan kudu make wali. Terima kasih kau ngaji. Lu sabar dulu anak-anak. Gua permisi dulu. Ya, Kong. Lu doain supaya berhasil. Ji, mau kemana? Buru-buru aja. Orang kata mau ngurusin di anak-anak. Nah cepetan deh urusin. Maklum, Ji udah pada ngebet. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar-sabar aja, Tung. Masa iya kemana? Mudah-mudahan Kong Haji Daiman berhasil, Seh. Bang! Bang Pitung! Bang! Bang, Bang! Bang Pitung! Aduh, Bang. Tuh orang-orang pada diseksa sama company, Bang. Si Siti, bababenya. Sama yang lain-lain. Tolong dong, Bang. Emangnya kenapa? Company mau tahu di mana Abang berada.
Kalau kagak dikasih tahu, mau digantung sampai pagi, Bang. Lu pergi deh duluan. Ntar gua setronin tuh company. Iya, Bang. Bang, Bang hati-hati. Jangan lame-lame ya, Bang. Ayah takut. Enggak pepes ya. Tung. Hah? Lu mau kemana? Ayah mau pergi dulu nih, Cang, ya. Ayah ada urusan dulu. Ayah ngirim Aisyah ya. Ini company pada kurang ajar. Lu jangan lame-lame, Tung. Di rumah enggak ada orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, lantaran gagal kawin sama si Aisyah, rumah ana disegel sama tuh demang gila. Setan. Ngomong-ngomong, lu udah setuju si Aisyah dikawinkan sama si Pitung? Abis mau diapain? Kali emang Tuhan udah jodohin si Aisyah sama si Pitung, kan gitu. Bagus, bagus. Kalau perlu, cepat-cepat aja kita kawinkan, asal yang wajib. Bukan begitu? Abis nikah, kita bawa pulang si Aisyah kemari. Nanti kalau udah 3 hari, biar si Pitung ambil pulang, bukan begitu? Ya, ente siap-siap dah. Nusa anak antar ente ke sana. Cuman... Cuman kenapa ya, Bang Haji? Akibatnya nih, sama company, apa ente udah pikirin? Ya, serahkan di tangan Tuhan. Kalau perlu, ana mati buat belain anak-anak, buat membasmi itu company dengan... Hey, daripada kita digigitin nyamuk, baiknya kita sarang satu aja. Ayo, gua juga lagi iseng. Mari deh, tunggu lain. Lo pilih yang mana? Gua yang gendut aja. Gue yang gendut aja deh. Hey, baiknya lo turutin aja kemauan gue. Besok gue omongin lo sama Tuan Hene supaya lo diampunin. Jangan, Bang. Gue lagi sakit. Ah, jangan, Bang. Amin aja. Daripada ayah diapa-apain. Jangan takut. Masa, kenapa sih? Jangan, Bang. Ampun, Bang. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Ampun. Jangan, Bang. Ayo, lari lu. Jangan, Bang. Ampun. Lari. Ayo, lari. Ampun, Bang. Jangan, Bang. Jangan. Sini lo. Ampun, Bang. Jangan, Bang. Ampun. Lo pada ya? Betul-betul lo jadi binatang lo pada semua, ha? Dik! Tolongin! Tolongin pada lo! Cepet! Iya deh, bukain! Tidak ada, Bang. Apa jadinya sama kita? Nggak apa-apa. Aduh, Tung. Itu company. Ayah minta maaf. Lantaran ayah, semua jadi susah. Disiksa sama company. Nggak apa-apa, Tung. Sekarang lebih baik. Pindah aja deh dari ini kampung.
Lain kali kalau ditanya my company, bilangin aja di mana ayah berada, ya Pak? Nggak nanti, Tung. Gua bakal bilangin my company. Gua rela mati. Ah, kita mau rame-rame ikut Bang Pitung. Kalau begitu, ayo kita pergi deh, Pak. Ayo. Terima kasih banyak, Bang Pitung. Nah, Aizah binti Haji Naifin sekarang sudah sah menjadi bininya si Pitung. Bukan begitu, Ji? Iya, iya, iya. Mudah-mudahan lu panjang jodoh pada sampai akhir tua. Terima kasih, Kong Haji. Ya, lu biar pada bisa bawa diri. Apalagi lu, Tung. Ya, Kong. Selamat, Aisyah. Selamat, Tung. Nah, Tung, biar benar jadi orang. Betul nggak, Bang Haji? Tung, hati-hati. Maaf, sayang. Seng, lu mesti hati-hati jadi bini si Pitung. Memang udah jodoh lu sama dia. Maji, ayo minum. Ayo. Ya, malu-malu ya, pengantin. Iya. Ayo, Bang Benda. Ya. Ngomong-ngomong, gua nggak lihat si Ji. Kemana ya dia? Dia lagi ke pasar bom, Maji. Barangkali dia juga sekarang. Lagi kawin marah meneh. Bang Miun. Si Ese sekarang saya bawa pulang dulu ya. Nanti kalau udah 3 hari biar si Pitung ambil ke sana. Nah, bawa deh. Bang. Maji, tapi udah begitu aturan orang kampung. Lu mau apain, Tung? Bukan begitu, Bang Haji. Iya, lu sabar aja dulu. Berapa lama 3 hari sih? Nyak, ayo bawa Siti Amarugaye buat temen ya. Nah, ajak deh siapa yang mau ajak. Ayo deh kita bebenah. Yuk. Ayo, yuk, ayo, yuk, yuk, yuk. Hartford, Tommy, what is that doing? Tama. Seh, Jacob, gue suruh orang urus ini ya. Baik, Scott. Sana, Tuan Besar.
kiri, kanan, kiri, kanan, terus sebelah kulon. Hot verdomme. Alir met kiri, kanan, kiri, kanan. Apa betul? Betul, Tuan Besar. Pe tidak justa? Tidak, Tuan Besar. Devo, Freud. Jalan. Tung, lu hati-hati. Ingat, lu banyak musuh. Apalagi si Heine sama si Demang. Dia penasaran betul sama lu, Tung. Kong Haji, Ma Haji, doain. Aisyah. Bang Pitung, Bang. Ayo deh, Seh. 3 hari lagi juga si Pitung dateng, ya, Tung? Insya Allah. Oh, iya. Ayo. Bisa gak, Nek? Bawa. Buat anak-anak, Bapak. Ah, iya. Bapak, Pak. Makasih. Bawa buat anak-anak, ya. Jalan-jalan, Kume. Permisi pulang. Ya, deh, Seng. Mari. Mamiun. Oh, di sana, Tuan Besar. Kiri, kanan, kiri, kanan, terus aja. What? Oh, what? Alweer met kiri, kanan, kiri, kanan. Jawab! Hot. Hot! Jawab! Iya, Cang. Ayah kadang-kadang sedih mikirin nasib sendiri. Emangnya lo kenapa? Orang lain yang rampok. Ayah yang disalahin. Coba aja Encang pikir. Ayah yang salah, orang-orang kampung yang digebukin sama company. Makanya, lo kudu sabar jadi orang. Jangan bawaannya berongosan aja. Bentar. Yakob, apa itu rumah Miun? Barangkali Tuan Besar. No, kepung! Ayo! Tung, ada company. Lari, Tung! Lari! Lari dari belakang! Nggak ada gunanya, Cang. Rumah kita udah dikepung. Cang aja deh pura-pura ngaji. Hah? Lari. Tung. Tung. Itu si Pitung. Gue mau saya tembak. Perdome. Pit. Pit. Lekas kasih tahu. Pit.
Ampun, Tuan Besar. Tuan Besar sih kelepasan itu. Ampun, Tuan Besar. Enggak sengaja, Tuan Besar. Hopper, Dome! Gue kurang ajar, eh! Saya enggak tahu apa-apa, Tuan Besar. Gue jangan pura-pura! Ampun, Tuan Besar. Saya enggak tahu apa-apa. Scott? Scott? Ini semua orang-orang yang berada di dalam. Baik. Ini semua? Apa gue sudah periksa betul? Sudah, Tuan Besar. Tidak ada orang lain lagi. Cuma ini semua. Siapa ini orang-orang? Keluarga saya, Tuan Besar. Bini saya. Mertua saya. Ame anak saya yang bontot, Tuan Besar. Nanyangnya si Entong yang paling gede. Ini ayam saya, si Brombon. Sekali lagi kue saya tanya. Gimana itu si Pitung? Company baik sama orang-orang kampung, ya? Ini kali saya kasih ampun. Tapi ingat, kalau kue orang lihat si Pitung, dekat kasih tahu saya. Kalau tidak... Kelapa gua menang! Kale kelapa gue. Ayo, siapa berani lawan? Hah? Ah, menang gak tuh kelapa gua? Siapa mau lawan kelapa gua? Nah? Boleh. Ayo mau lawan kelapa abang. Coba ayo lihat dulu. Mari. Taruhnya berapa duit? Jadi berapa aja ayo ladain ini? Eh, Pat. Lo mau ikut? Ya deh. Gua ikut Cetun. Gua menang. Ini taruhannya. Cekoh taruhannya. Udah nih, Bang. Eh, jangan curang lo main ya. Eh, sekali lagi. Ya. Ole! Ole! Ole, kelapa gua menang. Ayo, sekarang siapa lagi berani lawan kelapa gua, ha? Si Conak nih namanya. Ole, kelapa gua menang. Ole! Gua enggak bayar lo. Mau apa lo? Gila pada lo. Kerjaan lo ngetop aja. Habis lu suruh gua ngapain? Ngerampok. Ada apa sih? Lo, ame si Japat, dipanggil ama Demang sekarang. Mau apain tuh Demang? Emang gua yang panggil lu, Pade? Gua ada perlu. Soal apa tuh Demang? Soal si Pitung. Hah? Pitung? Oh, itu si Pitung juara dari Rawa Belong. Nah, Mandor kan tahu. Tu si Aise yang seketek lagi bakal jadi bini gue. Dibawa kabur. Babi enggak tuh orang. Nah, gua minta lu pade serepin di mana tu si Aise disekepnya sama tu rampok. Nah, itu sih soal kecil Tuan Demang. Maksud gue, kalau lu udah pada tahu di mana tu si Aise disekepnya, bagaimana ke caranya? Lu bawa kabur dia. Kalau dia kagak mau, bagaimana Tuan Demang? Iya ya. Bagaimana ini? Itu sih urusan lu pade. Kalau bisa, tuh si Aisyah bawa kemari masih mulus. Tapi kalau kagak, bangkainya masih berani gua bayarin. Nah iya dah. Kalau begitu kita permisi dulu. Jangan lupa, upenya lebih gede kalau lu bawa kepala si Pitung. Ah, tau beres. Nah, lu jangan cerita-cerita sama tuh Scott Haina yang gua suruh cari si Aisyah. Ngerti, ngerti. Apaan nih? Rasanya masih ada yang ketinggalan Tuan Demang. Oh.
kerjaan lu belum beres. Duit aja. Ada aja lu. Nah. Udah pergi. Semuanya di sebelah wetan. Kalau abang hanya berdua aja, percuma. Karena yang abang hadapin, gurunya si Pitung, Haji Naipin. Nah, lebih baik cari bantuan aja yang lebih kuat. Ngapain tuh si Gabus? Hei, Gabus, ngapain lu situ? Eh, bang Dadap. Kebetulan nih, bang Dadap. Tadi Tuan Dam pesan. Gue udah tahu urusannya. Cuma gue gak tahu di mana disekapnya tuh si Aisyah. Menurut abang ini, rumahnya di sebelah wetan. Kampung mana, bang? Kampung Rawa Bebek. Sekroyok tuh aja. Masa deh gak koet. Ayo deh, kita samperin tuh aja. Dari tadi kita liatin ngelamun aja, apa sih yang dipikirin? Gua mimpi gak enak tadi malam. Sampai sekarang perasaan gua masih gak enak aja. Nah, segala ngimpi aja pakai dipikirin. Abis gua punya firasat seperti ada apa-apa ini hari. Mana si Aisyah? Lagi nyuci di kali. Udah deh, Se. Pengantin baru gak usah kerja berat-berat. Ntar lagi kan Bang Pitung juga datang. Ini juga ntar lagi habis. Ngejemurnya lo bantuin ya. Iya deh. Lekasan dong lu. Dikit lagi nih. Kul berapa sih Pitung datang mau ambil si Aisyah? Biasanya habis sembahyang lohor. Emangnya kenapa? Ah, gak apa-apa. Cang, udah belum? Ntar dulu. Cepetan dikit dong ah. Lame bener. Gak sabaran bener sih lo. Tuh, ini oleh-oleh buat mertua lu. Makasih, Cing. Gile lo, gak sabaran bener. Mentang-mentang si pengantin baru. Buat mertua lo, Nek? Iya. Ayo deh, buruan dah. Ntar dulu, Nek. Ada aja. Nah, gue kata juga apa. Ada yang ketinggalan. Tunggu dulu, Tom. Bawaannya nggak enak kok kalau nggak bawa golok. Ayo dah. Ntar lo. Ayo. Ada apa sih? Lu sih mau buru-buru aja. Lopak-lopak gua ketinggalan deh tuh. Pegangin nih. Ayo. Tungguin sini. Ada aja. Ayo deh. Nggak ada lagi nih yang ketinggalan? Nggak ada. Aduh, kaki gue, pegangin deh. Kenapa sih? Lo sih mau buru-buru aja. Kaki gue kena duri tuh. Gini duluan.
sana. Lu lekasan dandan. Ntar Bang Pitung datang, lu belum rapi juga. Lu kan masih pengantin baru. Ntar dulu deh ah. Kan masih pagi. Masya Allah, Kong Haji, Kong Haji, Haji, Siti, Siti, Kong Haji, Kong Haji, Kong Haji, Kong Haji, wah, Tung, lu datang terlambat. Allah Akbar. Aisyah. Aisyah. Numpang tanya, Pak. Lihat orang lewat kemarin enggak? Kali bisa nih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, lihat orang lewat kemari enggak? Enggak lihat. Enggak. Jalan gue ke Manis Pitung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada orang lewat kemari, Bang? Gak lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia nanyain apa? Nanyain bininya, mana gue tahu. Jadi, lu taruh di mana itu si Aisyah? Hah? Beres deh, Tuan Demang, semuanya. Ayo taruh di rumah bini muda, ye. Yeah. Apa? Di rumah bini muda lu? Huh? Apa masih mulus kira-kira? Hah? Apa lu kagak apa-apain dia? Yang bener aja, Tuan Demang. Masalah ayah berani colek-colek Demang punya. Oh, bagus kalau lu tahu diri. Yang lain bagaimana? Itu dia, si Daim sial. Kojor deh. Nah, Haji Naipin terpaksa ayah bunuh sekeluarga. Oh, bunuh? Habis mau lawan Ma Company. Kalau kagak saya bunuh, kali dia lagi ngasutin orang-orang kampung. Oh. Nah, itu yang namanya si Pitung.
Kalau kagak kabur, palenya udah kita bawa kemari, Tuan Demang. Oh. Betul nggak, Bang Dadang? Bener. Betul nggak, Bang? Betul. Betul, Tuan Demang. Jadi si Pitung ngade tadi. Kenapa kagak lu uber dia? Kalau ayo uber si Pitung, burung Tuan Demang tentu terbang dong. Bener nggak? Bener. Iya, iya. Bener juga. Nah, sekarang begini. Besok pagi, gue lapor sama Scott Hanna. Nah, lu coba-coba pancing si Pitung. Dengan cara lu sendiri. Hah? Nah, sekarang, suruh 4-5 orang kawan-kawan lu, jaga rumah bini muda lu. Nanti, gue satronin si Aise. Pergi dulu. Iya deh. Ayo gas. Ya bang. Rasanya sih masih ada yang ketinggalan nih teman-teman. Apa? Biasa. Oh. Ya, kurang nih. Masalah bertiga segini. Terima kasih, Tuan Demang. Bangsat. Dasar buaya darat. Mati duitan. Apa lo kata? Lo jangan ngomong sembarangan aja ya. Lo kagak mau kerja rodi. Lu kagak mau bayar pajak lagi? Lu mau jadi apa? Hei! Lu pikir di negeri punya bapak moyang lu? Bukan kagak mau bayar, Tuan. Habis kagak ada uangnya bagaimana, Tuan? Ah, lu ngomong seenaknya aja. Itu tumpukan padi lu. Gua mau ambil. Buat bayar pajak. Aduh, jangan, Tuan. Anak istri saya bisa mati kelaparan, Tuan. Istri saya baru bangun beranak, Tuan. Ah, peduli apa? Biar lo mampus sekalian. Bisanya bikin anak aja lo. Bayar pajak kagak mau. Hei, angkut semuanya. Tuan. Apa lo? Diam. Jangan, Tuan. Bang. Bang, padi kita, Bang. Padi kita pergi mana, Bang? Pergi mana padi kita, Bang? Jangan, Tuan. Kasihani anak saya, Tuan. Tunggu tinggal dikit, buat lu ngegas. Jangan. Lawan lu ya, lu. Bang. Bang. Ya Tuhan. Bang. Matang lu. Kejam. Kompeni busuk. Bangsat. Lu mau berontak sama kompeni ya? Ampun lu. Bang. Kita angkat aja itu padi semuanya. Jangan pakai disisain. Biar mampus kelaparan. Pada mau berontak sama kebeni semuanya. Bangsat, hah? Rampok lu pada ya? Pitung, hah? Binatang, nggak punya peri kemanusiaan lu pada ya? Hei, Bang. Oh, apa? Terima kasih, Bang.
Tapi saya bisa susah kalau dia pada jengkar, Bang. Nggak apa-apa. Dia cuma pada kelengger. Coba ambil air di ember. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Bang, apa kita kagak apa-apa, Bang? Nggak apa-apa. Abang yang tanggung jawab. Kasih tahu sama si Aina, jangan coba-coba jadi kepala rampok dan merampok orang-orang kampung. Ayo jalan. Gua katanya jalan-jalan lo. Jalan. Dan jangan sekali lagi lu coba kasih lihat muka lu yang gunyam di depan gue ya. Yuk kita kasih tahu Tuan Scott. Now, jadi Haji Naipin mau berontak melawan company ya? Betul, Tuan Scott. Mereka mau berontak. Demang, Demang punya orang betul-betul berani, ya? Eh? And jangan lupa, itu mesti kasih persen besar. 100 holden saya kasih persen, Tuan Scott. Oh. Dan nanti malam pasti si Pitung kita tangkap. Dan kalau perlu, besok pagi kepala si Pitung saya bawa kemari. Bagus. Tuan Scott, kapan saya nepat? Oh. Demang pasti naik pangkat, eh? Hot. Hot, verdomme. Maju ke muka, lekas. Forage. Blasted. Tuan Scott. Tuan Scott. Hot, verdomme. Apa itu? Heh? Pitung, Tuan Scott. What? Pitung? No, Demang. Pitusta, eh? Itu si Pitung masih melawan kepada company. Tuan Besar, Bang Pitung. Diam! Saya tidak mau dengar gue punya bicara. Gue bodoh, pengecut. Dia berani melawan itu rampok. Bikin malu company saja, heh? Pitung bilang, Tuan Besar, kepala rampok. What? Saya kepala rampok? Berdome! Dekat! Kasol! Dekat! Dekat! No, Demang, ini mesti ada habis ya. Terlalu. Betul, Tuan Scott. Tuan Scott, saya ada akal. Gue selalu ada akal. Akal cari bini muda. Tidak, Tuan Scott. Saya mesti tangkap si Pitung. Hei, Pak Fer, kemana lo? Gue nemuin tau ke lo. Apa lo tau gue si Pitung? Apa lo kate? Bangsat lo, eh. Si Pitung bukan kayak lo, cocongorannya. Janis! Beratin! Kampus lo! Ayo, ayo, lari!
Ayo, kumpulin semua barang-barang lu. Nih si Pitung yang mau ngerampok, lu tahu? Ya, Pak Pitung mau lampok. Jangan, jangan lampok. Banyak bacot lu, gua tampas leher lu. Gua bilang, kumpulin barang-barang lu. Ayo, cepet. Ayo. Bangsat lu pada ya. Lu pada ngerampok jual nama gue ya? Gua Pitung. Haiya, sini Pitung, situ Pitung. Mana yang bendol ya Pitung? Memang cecongoran-cecongoran kayak lu pada yang lagi gua cari, bangsat. Lari! Hei, si jambut! Gua kalik lu, lu, bangsat! Ya, Bang Pitung. Bang Pitung, guys, sekeluarga banyak bilang terima kasih atas pertolongannya Bang Pitung. Bang Pitung sudah tolong jiwa ngai. Mari masuk, masuk. Napi, Napi. Ya, oke. Mari sini. Ya, oke. Lu ulos ulang-ulang mati, hah? Lu buang nggak, hah? Ayo leka. Baik, oke. Mari masuk, mari. Mari masuk. Mari. Saya banyak walang-walang. Bang Pitung boleh ambil. Ayah nggak mau ngerampok. Ayah senang babah baik sama orang-orang kampung dan mau menolong orang-orang miskin. Kita sama-sama tolong menolong. Same-same. Nyonya pengen. Betul. Betul, nyonya saya. Bang Pitung, saya mau angkat sudara sama Bang Pitung. Boleh aja. Tapi apa baba sama nyonya enggak malu punya saudara kayak saya? Yang company bilang ayah ini rampok. Saya tidak peduli. Bang Pitung orang baik. Ali, masuk. Mali, mali. Mali. Tuan Demang, Manor Radap mau bertemu. Hah? Suruh, suruh dia masuk. Baik. Tuan Demang, lekas. Si Pitung lagi ngerampok babah pengan. Dia bunuh orang-orang kita yang mau menangkapnya. What? Pitung, berdoa. Ayo lekas, umur dia. Jangan sampai lolos. Tuan Demang, what? Bangsat. Ayo lekas, tangkap, bunuh si Pitung. Babah pengan, saya permisi dulu. Masih banyak yang harus saya kerjakan. Kalau ada apa-apa, kasih tahu saya, ha? Hati-hati sama company, oh. Tabe. No, lekas masuk. Right. Pitung, lekas menyerah, dan jangan lari. Pitung, bangsat, keluar lu. Gua tembak ucus lu berantakan. Huh? Selamat datang, Tuan Sko. Selamat datang, Tuan Temang. Selamat datang, Tuan Besar. Sepengon. Apa betul Pitung bikin rampok di sini? Abang Pitung?
Ya, tidak lampau sini. Betul? Betul. Tidak justa? Tidak, tidak. No, Demang. Ini laporan palsu, ya? Perdoi. Apa betul? Kan ada rampok di sini. Ada. Ada rampok. Nipu ya, jangan semua-semua. Ayat, tidak ada rampok. Demang. Gue punya orang bikin laporan palsu, ya? Bagaimana nih? Betul, Tuan Demang. Tadi ayah lihat dia masuk kemari. Begitu dia lihat kita, dia terus kabur, Tuan Demang. No, kenapa dia kabur? Tentu dia takut, Tuan Besar. Saya mau gorok lehernya. Betul, Tuan Scott. Dia mau potong lehernya. Saya pengen, saya permisi ya. Dan kue harus hati-hati sama si Pitung. Terima kasih, Tuan. Tapi, Tuan Demang. Tapi, Abang. Tapi... Tabe abang. Tabe. Lu pada tunggu di kantor. Laporan lu palsu semua. Bikin malu gue. Duit aja lu mau pade. Bapak sekarang harus hati-hati. Banyak anjing-anjing buduk pada ngerampok pakai nama gue. Betul, banyak orang jahat sekarang. Mana-mana orang banyak jahat. Sana-sini banyak jahat. Abang Bitu mesti hati-hati. Saya dengar, company mau bikin mati sama Abang Bitu. Sekarang berada di rumah Bapak Acong. Apa betul itu bicara? Tuh, Tuan Scott. Tempo hari, kue justa. Sekarang enggak, Tuan Scott. Demang, Freud. Coba Bapak pikir. Pantas enggak? Hanya itu kagak bagus. Orang lain yang lampok pakai nama Abang Witung. Bapak. Bapak. Yu Jin Jia Jawong. Haiya, ini wahaya. Wahai tinjin jeli min. Abang itu kelakar sali. Kelakar sali, kelakar sali. Siapa? Di mana itu? Siapa? Apa rampok? Ya, itu rampok si Pitung. Hei, itu si Pitung lumpetin di mana? Lu jangan belagak gila ya. Barusan gua lihat dia ada di sini. Ah, saya tidak kenal sama Pitung. Saya takut rampok. Pitung tidak ada di sini. Hmm? Ini bekas siapa minum? Oh. Bicara. Oh, itu bekas saya punya Hopeng. Siapa Bopeng? Oh, bukan Bopeng, Hopeng. Itu manor Tuan Pengan. Jacob, kau periksa di dalam. Tuan Besar, Tuan Demang. Mari minum. Ah,
silakan minum, silakan minum. Ini anak perawan Acong? Betul, betul. Cong, anak lu manis juga ya. Udah kawin? Belum. Saya demam. Ini kali tidak ada bini muda lagi, ha? Blaster. Demam, saya sudah pesan apa? Tidak ada siapa-siapa, Tuan Scott. Apa kuih sudah periksa betul? Sudah, Tuan Scott. Sampai ke kolong tempat tidur. Hot for Doma. Lagi-lagi laporan palsu. Demam, fraud. Demam. Mau Acong? Acong, saya permisi ya. And ingat, kue jangan bikin dusta lagi sama company ya. Quiet, Tuan Besar. Cong, gue permisi ya. Selamat jalan, selamat jalan. Terima kasih atas pertolongan Baba. Kalau nggak ada Baba Acong, barangkali ayah udah jadi. Bangsat nih orang. Permisi, Bah. Bitung, cinta hao sen, dan se, sui se da, jen jen da ming yun. Belum mampus ya. Tangan lu udah buntung, masih belum tobat. Apa perlu gua habisin? Lu rupanya tukang colok company ya. Setan lu. Untuk pencarian lu sendiri. Bang, Bang Pitung. Ramen, Neh. Bang, tunggu, Bang. Mane, ada apa lu kemari? Cici, Mane? Dia bang, ayah disuruh kemari nyari Abang Pitung. Udah 3 hari nyariin. Susah banget sih nyarinya. Emangnya kenapa? Abang Ji mau kemari nyari abang. Mendadak dia muriang. Panas. Muriang panas? Iya, ngomongnya ngaco mulu. Dia nanyain Abang Pitung aja. Gue juga tahu. Dia sih maunya ikut abang. Cuman dia orangnya rade-rade sih. Iya ya, dia jadi kesohor lantaran ikut-ikutan abang aja kan ya. Baiknya gini aja deh, lu cepet-cepet cariin dukun, obatin dia biar benar. Jangan tunggu apa dia leng-leng. Kalau urusan gua udah beres, ntar gua tengokin ya. Benar ya bang ya. Ayo yuk, ayo.
gue buat cici ya. Baik-baik bawa diri ya. Jangan lupa ya. Ayo lo gue anterin ke depan. Orang yang seperti rampok kita yang pakai nama Demang Master. Kalau lu berdua bisa tangkap rampok itu, hidup atau mati gua kasih lu pada sampe seorang sepetak. Beres deh bang, kata janji yang benar. Iya deh. Assalamualaikum juragan. Lu yang ngerampok barang gue dulu, betul nggak? Sekarang lu cegat gue di sini, mau ngerampok lagi? Maaf juragan, ayah nggak mau ngerampok. Memang, lu laki bini tukang rampok. Apa lu kate? Jangan sembarang ngomong lu ya. Emangnya gue kayak laki lu, tukang meresin rakyat? Hei, jobong, rebut laki orang lu. Keroyok! Maju lo! Awas, Min! Jangan lupa aja, seramin! Seramin! Bodoh, bodoh lo! Setan goblok! Ayo, Min! Gigit, gigit! Jangan dilepas! Jangan, jangan! Jangan, pukul! Jangan, pukul, pukul! Min, Min! Jangan lo! Gigit terus, jangan dilepas! Jangan dilepas, Min! Biar lo jamak! Jangan, terus! Jangan! Wah, matanya, Min! Min, terus! Gerak Min lo, gerak jatuhin Min. Ya, aduh, kenapa lu ketang sama gua lu? Ayo, ayo lawan terus Min. Lu jangan takut, ada gua di sini, ada gua di sini. Lawan terus, lawan, ayo sekali lagi, serang, serang, ayo, ayo, jangan diem. Kenapa lu? Ayo dong Min. Ya, ya, ayo. Gue sebenarnya gak mau ganggu lo lagi. Tapi lo pada paksa gue. Rampok diri lo lagi. Sekarang gue minta. Buka. Buka semua harta badan lo. Aduh bang, jangan dong. Kan dulu udah. Iya bang, ini kali jangan dong. Ayah udah abis-abisan. Gue bilang buka. Bang, ya gile lo. Mana serakyat aja kerja lo. Cepat. Sini itu barang. Lekas. Sini. Ini bang, barang-barangnya. Iya bang, ini semua barang-barang yang ada. Gue kalau ngerampok gak pernah kepalang tanggung. Buka semua pakaian lo. Jangan bang, ini masih ada barang-barang yang ketinggalan. Ini bang. Lekas, kumpulin barang-barang lo jadi satu. Cepat, pandal lo. Rasa lo sekarang ya, lo paksa gue ngerampok. Taruh di bawah. Kumpulin semuanya. Ini barang-barangnya. Ampun bang, ayah gak lagi-lagi deh meres rakyat. Ayah kapok deh. Betulan. Sekarang lu pada pergi kondangan sama itu Demang dan si Hena. Thank you.
Tuh orang bikin apa di sini? Ya, Tuan Besar. Begini. Aye habis dirampok sama si Pitung. No, Tuan Demang juga tahu. No, Demang? Hah? Lu jangan ngomong sembarangan ya. Mana gua tahu lu dirampok sama si Pitung? Iya, maksud suami saya itu si Pitung yang pakai nama Tuan Demang tempo hari. Bukan begitu ya, Bang? Demang, berurus ini semua, eh? Iya, iya Tuan Scott. Nanti malam pasti si Pitung saya tangkap. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah saya dari segala dosaku, lindungilah saya dari segala angkara murkamu, dan tunjukkanlah saya ke jalan yang benar. Amin. Ayo kira siapa ya, Cang? Kira-kira, Tung. Bisa remek kepala gue. Ada apa, Cang? Gue denger tadi, bini lu si Aise disekep di rumah bini mudanya si Dadap. Dadap? Mm-hmm. Alhamdulillah. Sekarang juga gue satronin tuh bangsat-bangsat. Tapi lu mesti hati-hati, Tung. Tukang-tukang pukulnya si Demang pada kumpul, lu bisa digiles. Bangsat tuh Demang. Rupanya dia biang keladinya. Dia masih penasaran sama gue. Ayo Cang, sekarang juga gue berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Tung. Bisa susah nih anak. Hei, gue sakit kan lo? Gue, Demang, cerewet lo. Akhirnya siapa? Oh, Tuan Demang. Malam Tuan Demang. Beres nih, gak ada apa-apa. Beres. Tuan Demang jangan khawatir. Ini kan rumah bini muda aja. Lu semua pada jaga di luar. Kalau ada si Pitung, lu gorok aja batang lehernya ya. Beres. Pokoknya Tuan Demang di dalam enak-enakin diri, tenang-tenangin diri, urusan di luar urusan saya, beres. Lu pada jaga di luar ya? Bang, ya bang. Pat. Lu juga di sini aja. Gue mau tidur sama bini gue. Gue capek, ya? Yeah? Iya deh bang. Ayo biar digigitin nyamuk. Se, abang Demang datang. Sambut dong abang. Se. Abang lihat Aisyah tambah bahenol aja. Coba lihat abang. Jangan Tuan Demang. Jangan begitu dong, Se. Aisyah, jangan panggil abang Tuan. Panggil aja abang Demang. Kan kedengarannya lebih afdol. Jangan Tuan Demang. Ayah udah punya laki. Jangan. Gua juga tahu si Pitung tuh rampok. Aisyah, sekarang Aisyah udah jadi janda kembang. Baru kemarin si Pitung ngebang itu. Coba lihat nih. Nih buktinya, tempat tembakonya si Pitung. Abang ambil buat tanda mate.
coba lihat benar-benar. Di lopa-lopa, siapa punya? Si Pitung kan? Aise. Enak pada yang di dalam. Ayah aja digigitin nyamuk. Orang kata. Se, besok pagi abang kembali ya. Ame bapak penghulu. Buat nikahin kita berdua. Abang sayang gak sama Se. Besok pagi abang kembali ya. Hei, bangun. Molor aja lo. Oh, Tuan Demang. Tidak ada mana? Beres, Tuan Demang. Lu mau tahu aja urusan orang. Tuan Demang. Eh, lu kemana aja, ha? Kapan bagian yang muda? Lu kagak nginep di sini? Kapan sekarang bagian yang tua? Nah, anterin deh gua dulu pulang. Eh, lu jaga pada di sini ya. Gua mau anterin Tuan Demang dulu pulang, ya. Eh, hey, Tuan. Musa, Allahu Akbar. Aja. Ayah gak mau Encang terlibat dalam urusan ini.
Wis, lu mau kemana emangnya? Ayo mau nagih utang. Amin tuh demang. Amin tuh company. Kalau ayah nggak ada umur, ayah minta tolong rawatin kuburnya Aisyah. Insya Allah. Assalamualaikum. Sebelah sono rumahnya, sebelah kulon. Ente Ji, jangan banyak tanya-tanya sama tuh pengantin perempuan. Begitu ente sampai, ente nikahin deh aneh sama dia. Pengantin perempuannya janda apa perawan? Mau dikata perawan, dia janda. Mau dikata janda, dia perawan. Emang jodoh kagak kemana. Siapa sih pengantin perempuannya? Masa Tuan Penghulu kagak tahu? Aisyah, anak Haji Naipin almarhum. Astagfirullah. Itu kan bininya si Pitung. Mana bisa begitu, Tuan Demang? Apa salahnya, Ji? Kalau ente mau, ente kasih surat cerai. Terus ente kawinin aneh sama dia. Kan beres. Ayo. Kagak bisa begitu, Tuan Demang. Apa ini kagak bisa? Emang gak doyan nasi lagi, Pak Ji. Ayo jalan. Ayo cepat. Jalan. Ayo cepetan. Buang waktu aja lu. Tuan Demang. Pitung, setan-setan raka. Lo Demang, mata keranjang, buaya perempuan, tukang perkosa bini orang, lo mesti tanggung jawab atas segala perbuatan laknat lo. Bangsat, rampok, geladak, ini kali lo mampus ya. Sekarang lo kena batunya ya. Ayo keluar. Kemana sekarang lo ya? Tinggal lo yang belum mampus Demang. Sekarang lo mati, bangsat!
lepas lo. Sekarang saatnya lo mati di tangan gue. Binatang. Setan, iblis, lu bukan manusia ya? Aisyah, now Demang, gue punya nasib jelek sekali ya. Tapi kumpeni pasti balas gue punya sakit hati. Itu rampok besar mesti digantung. Orang-orang kampung, siapa yang dapat menangkap si Pitung hidup atau mati bakal diangkat jadi Demang. Orang-orang kampung, kumpul, ayo. Ayo, kumpul! Orang-orang kampung! Hei, semua orang-orang, juara-juara, anak kecil orang tua, boleh tangkap atau bunuh si Pitung. Kompeni bakal kasih persen besar. Kumpul, ayo kumpul orang-orang kampung, kumpul! Ya amat nih kampung, kagak ada arangnya apa ya? Gua ngeri. Aduh! Kenapa lo? Samar geledek. Siapa yang berani ngomong nih? Duh, buset. Kalau kena gua tangkap, gua cincang. Ayo kita lapor ke kantor. Yuk. Tuas kaut, Juragan Somat sudah datang. Suruh dia masuk. Baik, Tuas kaut. Tabe, Tuan Besar. So, apa kue nama Somat? Betul, Tuan Besar. Apa kue tahu betul bagaimana cara tangkap si Pitung? Ya, tapi banyak yang harus dibicarakan. Duduk. Terima kasih. Apa betul kue saudara dari Haji Naipin? Saya saudara seperguruan, Tuan. Satu guru main silat dulu sama Haji Naipin. No, coba kue bicara. Nanti company kasih persen besar, Menurut hitung-hitungan, si Pitung hari apesnya habis lohor sampai maghrib. Dan kalau bisa, Tuan Besar mesti curi jimatnya dulu besok siang. Dan Tuan Besar mesti cari pelor dari emas buat tembak si Pitung. What? Pelor emas? Betul, Tuan Besar. And orang bilang dia bisa hilang. Apa betul? Ya, menurut yang saya tahu, kadang-kadang saja dia bisa menghilang. Kalau pikirannya lagi susah, enggak bisa menghilang. Oh, so. Asal Tuan Besar bisa curi itu jimatnya, pasti dia kagak bisa ngilang. Dan pelor emas, pasti dia mati kalau kena tembak. Thanks so much. Saya pikir-pikir, kalau ini berhasil, gue kaya. And kalau tidak, gue tahu sendiri ya. Oh.
Kalau begitu, saya permisi dulu. Mudah-mudahan Tuan Besar dapat tangkap si Pitung. Tabe, Tuan Besar. Ya. Yakob! Tuan Besar. Ambil itu rampok dari sel 3 kemari. Ya, Tuan Besar. Tuan Besar, ini orangnya, Tuan Besar. Jalan lo. Tuan Besar. Gue rampok besar, ya? Saya mesti hukum berat. Ampun, Tuan Besar. Saya tobat, Tuan Besar. Saya tidak mau rampok lagi. Bagus. Sekarang gue boleh pulang. Dan gue boleh ketemu sama gue punya istri dan gue punya anak. Terima kasih, Tuan Besar. Tuan baik hati. Mar, gue kenal sama itu si Pitung. Itu rampok. Kenal, Tuan. Saya tahu betul. Dia itu memang rampok. Betul? No. Gue mesti cari dia. Dan gue mesti curi dia punya jimat. Saya tidak berani, Tuan. Itu sama aja mencabut kumis macan. Oh, gue tidak berani, ya? Yakob, Scott, kasih dia kembali masuk dalam sel. Oh, ampun, Tuan. Saya mau dah. Baik, tetapi gue jangan coba-coba nipu sama company, ya? Kalau gue berhasil, saya angkat gue jadi mandor dan banyak uang. Baik, Tuan Besar. Saya coba-coba. Bagus. Franz, kasih dia baju bagus, makan enak, dan sedikit uang. Good night. Assalamualaikum, Bang Pitung. Waalaikumsalam. Hey, Bang Dul, kapan pulang nih? Udah 4 hari, ini mau terus ngulon. Bagaimana, Bang Pitung, baik? Baik, Alhamdulillah. Iya deh, hati-hati ya. Kirim salam gue sama Manor Yin. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Dat is Pitung, Scout. Jakob, Scout, vooruit! Zeg, Pitung! Rampok! Moordenaar! Menyerah! Lekas, kui, menyerah! Ha! Hei, Hena. Selama masih ada napas gue pantang menyerah. Lo kira gue takut mati? Company tukang peres orang-orang kampung. Hena.
lo punya orang-orang. Mandor-mandor kurap lo yang ngerampok. Gue yang disalahin. Tuh Demang yang menghancurkan hidup gue, yang memperkosa bini gue, yang membunuh Haji Naipin sekeluarga. Udah sepantasnya kalau gue bunuh dia. Apa gue salah? Bangsat! Baik-baik sama orang-orang kampung. Aisyah.